Sebanyak 3 orang pelaku pencurian sepeda motor atau curanmor berhasil ditangkap oleh tim Buser Satreskrim Polres Tanjung Balai. Adapun ketiga pelaku adalah Muhammad Fahrul alias Fahrul, Dedi dan Zulkarnain Hasibuan, di mana ketiganya berhasil ditangkap tugas di 3 lokasi yang berbeda setelah sebelumnya berhasil melarikan diri. Ironisnya, para tersangka melakukan tindakan kriminal hanya untuk bersenang-senang. Kapolres Tanjung Balai AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan, ketiga tersangka curanmor tersebut ditangkap berdasarkan adanya laporan dari 2 orang korbannya. Khususnya tangkap Satreskrim berhasil menangkap atau mengamankan 3 tersangka kasus curanmor dari 2 laporan polisi. Kemudian barang bukti yang berhasil kita sita yaitu kendaraan, 2 unit kendaraan milik korban, kemudian pakaian hasil kejahatan, dan beberapa barang bukti lainnya. Untuk barang bukti hasil kejahatan yang berhasil diamankan berupa 2 unit sepeda motor jenis Yamaha NMAX dan Honda Supra serta beberapa helai pakaian. Dari Sumatera Utara, Eko Sirait, Tribrata TV, salam Tribrata.